Sayyidina
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, di taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Hadis Riyadhus Shalihin. Melanjutkan bacaan kita masih pada bab taubat, ya, hadis yang ke-19 dari Riyadhus Shalihin. Kemarin kita belum habis untuk membaca hadis yang ke-19, ya. Ini saya akan ulang sedikit tentang apa namanya pertanyaan salah seorang kepada sahabat yang bernama Sufyan bin Asdal, yaitu Dzar bin Hubaysh, yang bertanya kepada salah seorang sahabat Sufyan bin Asdal tentang apa? Tentang masalah yang berkaitan dengan mas'ul fuq, ya, mengusap fuq itu seperti apa, ya. Kenapa? Karena kata Dzar bin Hubaysh, ya, selama ini beliau masih ragu, ya, tentang bagaimana hukum, ya, mas'ul fuq ketika kita, ya, sehabis buang air kecil ataupun sehabis buang air besar, ya, apakah setelah kita buang air kecil ataupun buang air besar hukum itu harus dicopot kemudian kita wudu atau tidak, ya. Sahabat menjawab tidak, ya, ketika kita dalam perjalanan, ya, memakai hukum itu, maka mas'ul fuq itu akan berlaku selama berapa hari? Salah satu ayam walayalihin, ya, 3 hari 3 malam, ya, atau sahabat yang asal kecuali yang apa. Nah, kalau kita dalam keadaan minum, baru kita apain? Kita copot, karena saat kita akan mandi wajib tidak boleh ketika kita sedang memakai apa? Hukum, yaitu sepatu ataupun kaos kaki yang kita pakai, ya. Nah, selanjutnya di sini, ya, Hubaysh pun bertanya kepada siapa? Kepada Sufyan bin Asal yang berikutnya, ya. Faqultu, kata Hubaysh, ya, kata Dzar bin Hubaysh, hal sami'tahu yadkhulu fil hawa syai'an, ya. Sufyan, pernahkah kamu mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuatu yang berkaitan dengan apa namanya? Kecintaan. Jadi apa sih sebenarnya yang pernah kamu dengar dari Nabi tentang percintaan itu seperti apa? Ya, apakah cinta itu hanya sekedar kita selalu bawain sesuatu, ya, ataukah kita sering ziarah, ya, ataukah hanya sekedar kita, ya, begitulah, ketemu ucapin salam atau lain sebagainya, ya. Kata Sufyan bin Asal, na'am, ya, Nabi pernah, ya, memberitahu kepada kami, ya, tentang arti sebuah percintaan yang sebenarnya, ya, seperti apa? Apakah cinta itu hanya di dunia saja, ya, atau cinta itu akan kelak nanti di akhirat juga akan menjadi sahabat ataupun teman-teman kita, ya. Seperti yang saya jelaskan bahwasanya persahabatan yang ada di dunia ini yang tidak didasari dengan ketakwaan, ya, atau keimanan, justru nanti di akhirat mereka akan menjadi musuh-musuh kita, ya. Yang dalam Al-Qur'an Allah katakan
yawma idin ba'aluhum, ya, liba'at. Pada hari itu kata Allah, ya, teman-teman kamu itu akan menjadi musuh terhadap musuh yang lain. Nah, illa al-muttaqin kata Allah, kecuali orang-orang yang apa? Yang bertakwa. Artinya, seseorang yang bertakwa ketika menjalin hubungan atau persahabatan, dia akan selalu memberikan satu apa? Arahan, ya, memberikan suatu teguran manakala temannya itu atau sahabatnya itu salah, ya. Nah, sekarang kita lihat apa kata Sofwan bin Aslam tentang yang dialami ketika ia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada Sofwan kunna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi safar. Kami pernah, ya, bepergian bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Suara atau mengeraskan suara di atas suaranya Nabi.
bukan lagi marah-marah, bukan, tapi memang sedang menyampaikan apa ya? Ya, satu dakwah seperti yang banyak dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Ya, orang yang dakwah itu teriak-teriak. Nah, memang bagus seperti itu. Kenapa? Pas memang kondisinya saat itu dia sedang apa ya? Berdakwah di hadapan para sahabatnya. Ya, ya. Nah, ketika Nabi mendengar, ya, panggilan dengan suara tersesat tadi, fa'aja bahu, maka Nabi menjawab panggilan, ya, araban widari, ya, nahwa min sauti, seperti suara yang dia keluarkan dari orang Arab dan widari, ya. Thank you.
plus jalan-jalan ke Mesir. Ya, ketika dia melihat itu ada dua orang lagi bicara, orang Mesir, itu jamaah bilang, itu kenapa tuh orang kok berantem, kok mungkin dia bisa bilang bukan berantem. Ya, emang suaranya kayak gitu. Ya, logatnya dia itu ngomong begitu tuh. Ya, itu bukan berantem seperti itu. Kalau bahasa kita, kita bilang untuk bahasa tuh orang bilang berantem kayaknya. Ya, orang kita yang bilang. Ya, tapi dua orang-orang Arab Mesir itu ya bicara seperti itu tuh ternyata ya pertumbuhan yang apa? Yang biasa, ya jangan dianggap sesuatu yang apa? Yang aneh, ya itu karena tradisi, ya atau kebiasaan. Makanya kan dikatakan kalau bisa, kata biasa. Nah kalau kita, ya ngomong teriak-teriak terus, habis suara kita. Ya kalau tidak, memang sudah seperti itu logat bahasanya dia, intonasi bahasanya dia seperti itu kayak orang apa ya teriak. Kalau lima keempat
salah satulah di antara empat ini bisa kita lakoni buat diri kita. Ya, empat tadi apalagi kan di atas Pak. Ya, Zat bilang Nabi pernah menjelaskan, ya, kalau orang yang belajar itu, yang menuntut ilmu itu, para malaikat itu akan mentangkan sayapnya itu. Ya, malaikat akan ikut bersama orang-orang yang lagi menuntut ilmu. Ya, yang lagi belajar. Tuh. Ya, bahkan malaikat itu berhenti ngapain? Ridho, yaitu ridho, ya, bima yadlu dengan apa yang dia cari. Apa itu ilmu yang dia pelajari, Pak? Ya, makanya namanya menuntut ilmu, belajar itu, ya, merupakan salah satu jalan kita untuk menuju apa ini? Surganya. Ya, Nabi katakan dalam hadis mansalah katoliban yang Nabi sufihi ilman sahabatullahu lahu toliban ila jannah. Ya, barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat untuk dia menuntut ilmu, apa kata Nabi? Sahabatullahu lahu toliban ila jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Ya, jadi ini ya, kemudahan untuk kita menuntut ilmu apa Pak? Jalan ke surga. Salah satunya apa? Rajin-rajinlah kita menuntut ilmu. Ya, rajin-rajinlah kita belajar. Ya, jangan kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Ya, Al-Imam Ali radhiyallahu anhu dalam salah satu ucapan beliau, ya, kata Al-Imam Ali, laula khamsatis salih lasaran nasu kulluhum salihin, kata Imam Ali. Ya, kalau bukan karena kelima perkara ini, ya, maka seluruh manusia ini akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya, tapi di antara kelima ini, makanya kita sulit untuk menjadi orang yang soleh, karena ada di antara lima ini kita apa ya? Kita kerjain apa? Al-qona'atu bil jahli. Ya, merasa cukup dengan kebodohan yang kita punya. Ya, yang namanya orang belajar ilmu Pak, jangan pernah merasa cukup kita. Ya, justru semakin orang alim bukan semakin dia berhenti belajar. Ya, justru semakin alim ke orang semakin dia apa? Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Ya, bukan saja dia merasa cukup. Ya, ada orang kan Pak, maaf ya, bukan orang sini, bukan orang Banjar mungkin. Ya, dia kalau belajar ya, contohnya belajar fikih kan, ya belajar fikih. Ah, gua malas mah belajar fikih. Kenapa? Paling gua bertoharoh lagi dan pelajarin ayat-ayat lagi kan. Ya, jangan kita bilang seperti itu Pak. Ya, justru ilmu semakin sering kita ulangi, semakin sering kita pelajari, semakin mantap tuh ilmu akan menjadi darah daging di dalam diri kita. Ya, belajar hadis yang solihin, paling gua niat lagi nama amal itu juga enggak. Ya, biarin aja. Ya, jangan kita merasa bosan dengan ilmu yang ya, jangan kita merasa puas dengan ilmu. Ya, jangan cari terus. Ya, semakin ke orang belajar, semakin dia tahu kalau itu banyak apa, banyak kekurangannya. Ya, semakin dia menuntut ilmu, semakin tahu dia itu adalah orang yang bodoh. Nah, kalau orang qona'ah bil jahli, dia merasa cukup dengan kebodohan, otomatis apa? Males belajar. Ya, baik belajar datang ke masjid, musola, sekarang enggak ada di HP, gampang. Ya, tinggal buka YouTube itu tahu bisa dengerin. Ya, beda Pak. Ya, kita hadir di majelis taklim tapi kita dengerin dari internet itu beda. Ya, makanya redaksinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pesannya Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang Nabi katakan ya bin Mas'udin, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kamu sesaat di majlis ilmu, khairun min anta sadaqa. Ya, khairun min apa itu? Ya, lebih baik daripada kamu min inti albi rohman. Ya, lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 orang muda. Ya, itu bisa mereka yang budak Pak.
insyaallah ya. Imam Syafi'i itu enggak pernah tinggal, Pak. Yang namanya tahajud itu 30 rakaat, itu 8 aja udah perhitungan. Ya. Sampai kalau itu bacaannya pakai surah-surah bacaan lagi. Ya, itu aja dan yang rahmat ke bawah. Ya. Coba ulama-ulama dulu, ulama salaf, ulama khalaf itu ketika dia bangun, Pak, ya. Itu namanya mereka itu tidurnya lebih sedikit daripada apanya? Ya, bangunnya. Kalau kita kan balik. Tidurnya lebih apa? Lebih banyak daripada bangunnya. Tuh. Ya. Kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi." Tuh. Dan dari sebagian malam kata Allah, "Fatahajjad, maka bertahajudlah." Ya. Itu mah bukan wajib, nafilah dan langka. Ya, itu sebagai amalan sunnah. Ya. Emang sunnah, Pak. Tapi keutamaannya, ya, faedahnya itu sangat luar biasa kalau kita bisa untuk apa melakukan qiyamul lail berupa sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, kalau kita nggak biasa ini memang berat, Pak. Ya, orang datang majelis taklim kalau nggak biasa berat tuh kaki kayaknya berat banget. Ada gantungan beratnya daripada badan. Seberapa kilo itu mengalami kayaknya susah banget. Ya, kaki digantungin sama beban sekian kilo itu. Ya, makanya ada istilah alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah memberikan meringankan langkah kaki kita tadi. Jadi enggak berat, Allah berat kan sudah, Pak. Ya, jadi, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, jawaban Nabi tadi itu Nabi katakan kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama orang yang kamu cintai. Ya, artinya kalau kamu di dunia cinta kepada orang-orang, ya, artis contohnya, selebritis ataupun ya tokoh ini, kamu juga nanti di akhirat akan Allah kumpulkan bersama mereka juga. Ya, tentunya kita berharap kita dikumpulkan bersama orang-orang solehin, ya, yaitu para ulama kita dan juga orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang apa itu yang jujur, ya, itu yang kita harapkan agar kita bisa bersama mereka. Ya. Kemudian fa mazala yuhaddisuna hatta taqarraba min al-maghribi, ya. Tuh, ya. Fa mazala, ya, ini orang Arab Badui ini ngomong aja terus tuh. Ya. Ngomong sama Nabi, nanya terus sama Nabi enggak berhenti-berhenti. Padahal Nabi ketika itu sedang dalam apa? Dalam perjalanan, ya, bersama sahabatnya yaitu yang bernama siapa? Sofwan bin Mu'azzah, ya, tuh. Hatta taqarraba min al-maghrib, ya, sampai disebutkan ada suatu pintu, ya, min al-maghrib yang berada di sebelah barat, ya, masiratu 'abdihi au yasiru raqibu fi 'abdihi 40 au 70 'aman, ya, untuk kita, ya, mencapai itu pintu yang ada di sebelah barat itu, kalau itu tidak bakal memerlukan waktu 40 ataupun 70 tahun. Ya, berarti ini kan jaraknya sangat dekat. Jauh. Ya, Pak. Sejauh-jauh kita jalan hampir pakai tahunan, Pak. Ya. Kita jalan di yang paling jauh kita ini dari Asia ke Amerika Latin. Ya. Itu berapa jam itu? Karena perbedaan waktu sama kita itu 12 jam. Ya, sekarang kita jam 6:30, 6:30 apa ya, pagi. Di sana harus kan sore. Ya, itu jaraknya memang paling jauh dari itu Amerika Latin itu. Seperti di mana itu? Argentina, kemudian mana lagi itu? Ekuador, ya. Nah, Brazil, kita bola ke orang Brazil, kita bola. Ya, itu Amerika Latin itu jaraknya sudah jauh. Ya, tapi ya, si orang Arab Badui tadi dia menyebutkan kalau ada suatu pintu yang ada di sebelah barat yang diartinya itu kalau kita mau mencapai itu tempat, ya, dengan menggunakan kendaraan kita memerlukan waktu 40 ataupun 70 tahun, Pak. Ya, nah kita jalan 70 tahun habis umur kita, ya, habis umur kita, maka apa aja, Pak? Kita kalau lagi naik kendaraan ini macet, jadi kita kesannya bukan kepala batu, ya.
kemarin waktu kapan saya puncaknya, ya, sama keluarga. Jalan dari jam 11 ya, pagi atau menjelang siang sampai di rumah jam 8 malam. Ya, padahal jalan kita enggak gitu jauh. Itu perasaan kalau kita ikutin langsung bawaannya enggak boleh. Ya. Berapa lama dari jam 11 sampai jam 8 malam di mobil aja. Umur habis begini aja ya. Padahal kan ujung itu kan jam. Ya, belum hitungan hari, belum hitungan minggu, belum hitungan bulan. Ya, banyak keluhan-keluhan seperti itu. Tapi ini, ya, pintu ini yang satu yang dibilang oleh Al-Qur'an tadi, kalau kita akan mencapai ke pintu pada waktu apa? 40 ataupun 70 apa? 70 dan 70 tahun. Ya. Oleh Sufyan Ats-Tsauri berkata, Sufyan salah seorang salah satu perawi, ya. Kibar Syam, ya. Tempat itu berada di daerah Syam. Ya, tempat itu berada di daerah Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yauma khalaqa as-samawati wal ardh maftuhan lit-tawbah. Ya. Tempat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi. Ya kan? Jadi tempat itu memang khusus Allah ciptakan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, untuk apa tempat itu? Waktu hadirin taubat. Ya, akan selalu terbuka untuk apa? Lin taubat, menerima taubat. Ya, artinya, ya, pintu taubat itu Allah buka lebar-lebar. Ya, dengan perbandingan jarak yang begitu jauh tuh, 40 tahun Pak atau 70 tahun bayangin aja. Berarti kita tuh luas banget tuh daerah. Ya. Nah, disitulah tempat yang Allah ciptakan itu saat rahmat Allah ciptain di bumi untuk menerima taubat. Ya. Jadi siapapun hamba Allah, ya, yang ingin atau masih mau bertaubat, Allah pasti bakal baik terima taubatnya. Ya. Tuh. Tapi la yuqlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. Ya, tidak akan pernah ditutup, ya, kecuali kalau matahari nanti terbit dari sana. Nanti dari mana? Dari barat, ya. Kalau matahari sudah terbit dari barat, Pak, berarti pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti sudah di yang namanya alamatul kubra. Ya, tanda-tanda kiamat yang besar. Biasanya kan matahari terbit dari sebelah timur, ya. Nah, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, ya berarti apa? Ini pintu taubat sudah Allah tutup, ya. Ya, mudah-mudahan sih kita nggak ngalamin ya, Pak. Nggak ngalamin yang namanya matahari terbit dari barat, kalau ngalamin dari, ya. 40 tahun itu, Pak, matahari terbit dari barat aja. Ya, 40 tahun nanti malam aja. 40 tahun nanti siang aja, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak ngalamin lah. Ya, itu sudah berada Allah malam di mandir. Ya, karena dahsyatnya nanti yang akan terjadi, Pak. Ya, hari kiamat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran Inna zulzilatil ardhi zalzalaha. Ya, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggoncangkan bumi. Ibarat bahasa kita itu bumi di orang. Ya, kita bisa bayangin Pak, ada pohon belimbing itu belimbing cair masih ini kita orang yang gimana gitu ya, itu goncangannya lebih dahsyat dari itu ya. Tuh, sampai-sampai apa Allah katakan wa akhrajatil ardu asfalaha, ya. Tuh, bumi apa memuncratkan, ya, atau mengeluarkan isinya yang paling apa, yang paling berat, ya. Tuh, jadi isi bumi yang paling berat kan apa itu Pak? Termasuk gunung-gunung, ya, lautan itu kan berat aja ditumpahi sama Allah. Nah, saat apa terjadinya hari kiamat? Hari kiamat malia dan jelas, ya, mudah-mudahan kita nggak alami dah, ya. Jadi yang namanya apa itu lupa bumi aja, ya. Ada angin puting beliung aja kita kalah takut, ya. Apalagi dengan yang namanya apa yaumul kiamat, hari kiamat. Nah, alhamdulillah kita nggak bisa membayangin. Semoga saja kita tidak menemui apa
belajar ya kepada orang yang lebih tahu. Simpulannya pertama itu, Al-Qur'an sudah menjelaskan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Apabila kamu tidak tahu, kepada siapa? Kepada orang yang tahu. Jangan kita merasa minder. Jangan kita merasa malu kalau kita ada sesuatu yang kita enggak tahu. Lebih baik bertanya. Ya, kalau kita enggak tahu, kemudian kita kerjain sembarangan, ya, itu akan berakibat ya negatif. Maka itu akan kita diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita enggak mau bertanya. Ya, itu. Yang kedua, orang alim ketika ditanya oleh siapapun maka dia harus sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang lain saat dia ditanya. Jangan ada orang punya ilmu, bukan orang alim aja nih Pak, ya, orang ditanya tentang suatu ilmu dia enggak mau jawab, maka Allah katakan uji mayyumul qiyamah di bidya minannya, ya, man su'ila 'an ilmi, ya, siapa orang yang ditanya tentang suatu ilmu fakatamahu, ya, tapi dia menyembunyikan ilmunya itu, ya, apa kata Nabi uji mayyumul qiyamah di bidya minannya, orang tersebut akan dikekang dengan kekangan yang dibuat dari api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus ya mencari teman yang akan pertemanan kita itu bukan hanya pertemanan di dunia, ya, akan tetapi pertemanan itu yang akan berlanjut nanti kita di akhirat juga. Baik teman hidup kita Pak, ya, Bapak-bapak punya teman hidup itu siapa? Istri kita, ya. Kita jangan punya istri kita ini Pak di dunia doang. Kita mohon sama Allah, ya Allah, jadi karena istri saya ini ya akan menjadi pendamping saya juga nanti kelak di akhirat. Ya, tapi bapak-bapak jangan mulu, nggak mau Ustaz, mau bosan memilih, gue coba yang lain, nggak ada kayak gitu. Ya, bahkan riwayat mengatakan istri kita yang sekarang ini, kalau dia akan menjadi pendamping kita di akhirat nanti di surganya Allah, itu kecantikan istri kita akan mengalahkan kecantikan bidadari-bidadari yang ada di surga nanti. Coba. Yang ininya bilang, oh, gak mau Ustaz, ya, bosan lagi kayak gitu, kerjaan yang agak, jangan. Ya, tuh, suami yang tidak bilang seperti itu, tapi dia baik, akan menjadi pendamping kita, itu akan lebih ganteng daripada kegantengannya para bidadara-bidadara yang ada di surga. Ya, yang jelas, kita jangan menganalogikan sesuatu menurut akal kita, jangan. Ya, akal kita memang kadang tak terima, bukan berarti kita tolak. Ya, tidak semua yang ditolak akal harus kita tolak. Ya, tapi keimanan yang menjawab atau yang berkata, maka itu harus kita terima. Tapi sesuatu yang diterima oleh keimanan atau akidah kita, akal wajib apa? Wajib menerima. Ya, itu. Makanya kita berdoa dari ketiga hikmah, ya, yang bisa kita petik dari hadis Nabi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya jalan terbaik buat kita untuk kita mau belajar. Ya, untuk kita mau mencari teman yang baik agar pertemanan kita itu akan memberikan kebaikan dan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dan dia berkata hadisnya adalah hadis hasan sahih. Ya, apa ini hadis hasan sahih? Hasan sahih artinya ya, dia belum mencapai hadis sahih seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi dari sahih hasan turun, habis hasan ahad. Ya, akan turun dari kenapa? Karena itu disebabkan mungkin perawinya itu ada sesuatu kejanggalan sedikit sehingga hadis ini menjadi hadisnya hasan bukan lagi hadis yang sahih yang terdapat dalam kitab sahih Bukhari ataupun kitab sahih Muslim ataupun Bukhari dan Muslim. Ya, bapak-bapak sekalian, saya kira cukup dulu ya hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu ataupun belum mengetahui tentang ilmu yang kita pelajari. Amin ya Rabbal 'Alamin.